Traveling Nusa Penida, Kelingking Beach. Rombongan menuju mobil masing-masing. Disediakan 4 mobil yang akan membawa kami menuju Kelingking Beach. Diperlukan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam untuk sampai di Kelingking Beach. Keluar dari Pelabuhan Toya Pakeh Nusa Penida, kami melewati kota kecamatan Nusa Penida. Kotanya sudah cukup ramai, dan sepanjang jalan sudah ramai perumahan penduduk. Keluar dari kota kecamatan Nusa Penida, jalannya mulai sempit. Saat berpapasan dengan mobil dari arah yang berlawanan, keduanya harus mengurangi kecepatan dan menepi agar keduanya bisa lewat. Nusa Penida termasuk daerah kering, daerah yang sulit untuk mendapatkan air. Banyak penduduk yang harus menampung air hujan untuk kebutuhan air bersihnya. Sepanjang jalan, yang terlihat adalah semak, jarang terlihat tumbuhan yang besar. Nusa Penida merupakan daerah dengan tanah kapur dan karang. Sepanjang jalan, kami tidak melihat sawah atau kebun. Hanya beberapa tanaman tertentu yang bisa hidup baik di sini. Seperti daerah kapur lainnya, pohon jati tumbuh dengan baik. Kecamatan Nusa Penida termasuk wilayah Kabupaten Klungkung, Bali. Penduduknya sekitar 45.000 jiwa dan terdiri dari 3 pulau. 1. Pulau Nusa Penida yang paling besar, 2. Pulau Lambongan, dan 3. Pulau Nusa Ceningan. Nusa Penida disebut juga The Blue Paradise Island, yang artinya Pulau Surga Biru. Kami telah sampai di Kelingking Beach. Dari tempat parkir mobil, kami berjalan menuju pantai. Ini suasana sekitar Pantai Kelingking. Pantainya belum kelihatan. Ternyata pantainya bukan tanah yang datar, tetapi tebing yang curam menuju laut. Dinamakan Pantai Kelingking karena pantai ini bentuknya seperti jari kelingking. Ini merupakan pantai paling eksotis di Nusa Penida. Karena keindahannya, banyak turis yang harus antri untuk selfie di sini. Pantai Kelingking medannya sangat curam. Hanya anak muda yang kuat berjalan menuju pantai, sedang lainnya cukup selfie dari atas tebing. Ada yang mengatakan Pantai Kelingking merupakan surga tersembunyi di Nusa Penida. Ini pantainya. Subhanallah, sungguh indah. Pantai ini merupakan tebing yang menjorok ke laut, di mana bentuknya seperti kelingking, karena itu disebut Pantai Kelingking. Di bawah tebing terdapat pantai dengan pasir yang berwarna putih dan pink. Sungguh sangat indah jika dilihat dari atas tebing. Jalan menuju pantai tersebut harus menuruni tebing melalui jalan setapak. Mari kita nikmati lagi keindahan Pantai Kelingking ini sekali lagi.